Aibtu Agus Sudrajat, Babin Kamtibmas Kelurahan Srengseng, Polsek Kembangan bersama-sama dengan Kanit Binmas AKP Suparman, Babin Kembangan Selatan dan Babin Wilayah Joglo memberikan arahan kepada siswa-siswi yang akan mengikuti giat sosialisasi penerimaan anggota Polri yang diadakan di Gor Tanjung Duren, Jakarta Barat. Adapun jumlah perwakilan siswa dan siswi dari Polsek Kembangan sendiri berjumlah 25 peserta, sedangkan dari SMU Negeri 85 berjumlah 15 peserta, SMK Satria 5 peserta, serta SMK Bina Insan Mandiri sebanyak 5 peserta. Pokoknya intinya apa, di Kelurahan Srengseng nomor 1 lah. Sini deh. Ini sama juga. Para peserta tersebut nantinya akan diberikan pembekalan tentang sosialisasi penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2018 dari Biro SDM Polda Metro Jaya dengan materi yang meliputi administrasi, kesehatan, psikologi, serta jasmani. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.